Video hari ini guys, kita akan share macam mana mau kasih jernih air di akuarium ataupun di kolam Anda. So ada beberapa cara yang ada sebagian kita praktikan, ada sebahagian yang kamu boleh praktikan juga. Jadi jangan kasih lama, thank you. Siapa nama dia itu yang tanya soalan itu? Tapi thank you. Good question. Saya akan ambil satu sampel contoh air yang apa? Kabut, tidak jernih. Cuman mau nampak kayak inilah. Nah, kayak nampak dia tidak jernih. Kamu nampak kan? Masih boleh nampak lah, masih boleh nampak di dalam, tapi tidak seberapa clean and clear, bro. Tidak berapa jernih. Okay? Tidak berapa jernih. Jadi air tidak jernih nih guys, bukan pasal itu air tidak jernih, tapi disebabkan ada bahan-bahan lain di dalam air yang menyebabkan dia jadi tidak sejernih-jernih yang seharusnya. Salah satu sebab adalah kotoran-kotoran dalam air, yaitu makanan ikan ataupun bahan buangan ikan dan sebagainya. Alright, so cara kita kasih jernih ini ada banyak cara guys. Salah satu cara dia adalah cara secara semula jadi yaitu kita bagi satu keadaan ekosistem air yang air yang natural, bro, natural semula jadi di dalam kita punya setup akuarium. Okay? Saya ambil contoh yang dalam nih, kamu imagine kamu punya akuarium lah, 2 kaki kah, 1 kaki kah, 3 kaki kah, 4 kaki kah, 5 kaki kah. So macam nih, kalau di sungai itu guys, dia ada satu ekosistem yang cukup perfect, okay? Air mengalir, lepas itu adanya tumbuh-tumbuhan, adanya benda-benda semula jadi yang akan mengitar semula bahan-bahan buangan ikan dan juga bahan-bahan benda asing lain di dalam air seperti pasir, habuk dan segala-galanya yang menyebabkan air tidak jernih, bro. Okay? Sebab itu kalau tidak banjir, air dia tidak kabut. Kabut macam mana? Dia tidak keruh, bro. Tapi kalau banjir, dia keruh, bro. Banjir kenapa? Sebab segala-gala itu pasir, lumpur semua datang sana lah. Jadi salah satu cara semula jadi, nomor satu adalah kamu buat satu ekosistem. Yaitu paling mudah, bro, taruh tumbuhan air, bro. Taruh tumbuhan air di dalam. Macam ini, bro. Macam ini contoh dia. Nampak ini? Clear kan? Tumbuhan air ini, guys. Ini tumbuhan air, ya. So apa akan jadi, tai-tai ataupun bahan-bahan buangan daripada ikan itu, dia akan terletak di dalam sinilah, dia terletak dalam sini. Lepas itu dia akan pecah menjadi nitrat atau nitrat, tapi saya pun tidak berapa pastilah, tapi lebih kurang itu dua lah nama dia. Dan seterusnya akan menjadi amonia, bro. Amonia itu kalau bilangan amonia nih banyak di dalam air, maka dia akan membahayakan ikan, bro. Sudahlah membahayakan ikan, ikan boleh mati, air pun akan keruh, bro. Okay, sebab itu bahan-bahan buangan yang banyak di dalam, bro. Jadi apa guna ini tumbuhan air? Senang cerita cakap, sebab saya pun bukan orang sains, tapi secara pusingannya tumbuhan ini akan memecahkan amonia itu untuk menjadi dia punya makanan lah, kita panggil paling senang lah makanan dia lah, untuk dia fotosintesis ke apa. So cycle dia begitu, bro. Okay, kita ambil contoh macam ini. Okay, ini keruh sudah, nampak nih keruh sudah pasal tiada di dalam dia. Kita tengok. Okay, ada juga akan jadi seperti ini. Nah, ini keruh, biarpun ada. So, maksudnya salah satu adalah ini. Ini, apa namanya, tumbuhan mengkali tidak cukup. Okay. Kedua, kalau kita nampak itu bubble dia terlampau kuat. Jadi yang Nina dia punya apa ini? Dia punya tai-tai ini semua terpusing-pusing di dalam. Jadi dia tidak duduk di bawah. So, salah satu cara untuk biar dia duduk di bawah adalah kita menggunakan coral stone, bro. Ataupun filter di atas sana. Coral stone itu macam ini, mari. Jalan-jalan dulu . Coral stone, kita di farm baru, saya belum buat tuh. Okay, ini coral stone, bro. Okay, so coral stone ini bila kita letak di bawah, segala tai-tai itu akan masuk di dalam sini. Jadi tidak ada berterbangan macam tadi itu, bro. Macam gitu . So lebih jernih, bersih. Okay, kita punya akuarium lebih cantik ditengok, bro. Alright, and then itu secara semula jadinya lah. Macam ini nampak jernih. Cukup, bro. Bilangan ikan cukup, tumbuhan pun cukup, okay lah. Alright. Macam sebagian juga macam ini sudah tidak balance, bro. Okay, sudah tidak balance. So ini sebaiknya pakai itu coral stone, bro. Begini, ini pun tidak berapa jernih sudah. Ini pun sama tidak berapa jernih. So kita kena buat dia kasih jernih lah. Alright.
And then kita tengok pula contoh di dalam sini, bro. So ini tidak jernih. Okay, tidak cukup-cukup jernih. Jadi ada satu kita guna dua-dua cara, semula jadi dan juga guna secara pakai ubat, bro. Okay? So, untuk semula jadinya pula kita akan pakai apa-apa tumbuhan air lah. Ini saya tidak tahu nama dia. So, kita letak sini, sini ada, di sana pun ada, bro. Okay, sini filter, bro, filter. Filter dia lah. Nanti one day saya akan buat satu video untuk review filter system inilah. Filter system ini kita panggil filtration system untuk yang besar-besar punya lah. Kolam kah ataupun kedai akuarium kah, itu di sebelah sana lah. Oke. Okay. Ini air dia, bro. Nah, air dia, dia punya plants, bro. Nah, itu, bro. Oke, okay, di dalam pun ada nih. Nampak macam di sungai kan, ada batu-batu lagi. Nah, begitu, bro. Nih ada lagi nih lah. Nah, begitu. Macam dalam sungai kan, tapi dia belum cukup-cukup jernih. Belum cukup-cukup jernih bagi saya lah, sebab dia masih... Tentu kalau di video kamu boleh nampak, tapi kalau saya tengok sini dia tidak cukup jernih, bro. Dia seharusnya boleh jernih lagi. Jadi selain kita buat semula jadi, ada juga cara lagi satu kita akan gunakan. Kita akan gunakan secara macam mana, kimia kah apakah, bakteria kah, bukan bakteria, entahlah apalah. Tapi Nina, bro, kita akan guna Nina. Ini ada orang beli sudah kan? Sudah kan, bu? Oke, okay, udah jadi kita pakai ini. Kita punya kan? Oke, okay. Alright, kita tinggal. Nina, bro. Oke, okay. Nina. Oke, okay, ini dia. Ini barang yang saya sangat rekomen kan, kita guna ini memang clear air kita. Nambah, nama dia Magic Purifying Powder, bukan mahal pun. 4.90 sen kita jual sinilah. Dalam dia ada 5 paket lah. So dalam dia tuh macam nih. Nah, ini kita sudah pakai lah, tinggal satu lagi. Nah, cara pakai sekejap saya bagi tahu. And then oke, okay, kegunaan dia ini efficient immune bacteriate. Entah apalah bahasa Inggris dia kan. Oke, okay, selain bakteria-bakteria yang dia cakap ini, dia juga adalah purifying powder, bro. Dia akan uses bla bla bla, bind the water quick purify the water, adding the powder da, kurang lebih begitu. Direction dia, place the powder between two layer of filter carton or put half of pack to into ini kamu pandai baca lah. Oke. Okay. Cara dia begitu saja, bro. So ini bila kita pakai pertama, air akan jadi sangat keruh, bro. Lepas itu dia akan perlahan-lahan, kadang-kadang tidak sampai satu hari, dia jernih, crystal clear, bro. Nah, selain daripada crystal clear, air ini, barang ini juga, dia membantu pertumbuhan bakteria, bro. Bakteria sehat, bro. Bakteria sehat, yang akan tumbuh dalam media filter kita. Sama ada kau pakai ini, glass bioring, kau pakai ini, atau kau pakai ini. Mana-mana saja, alright? Lava rock pun ada, bro, ada jual. Oke, okay. So cara pakai dia simple saja, bro, simple saja. Oke, okay, guys, cara pakai dia, guys, kamu ikutlah sukatan-sukatan dia. Kalau akuarium kamu dua kaki kan, bro, kamu pakai separuh sajalah ataupun 1/3. Kalau macam ini, bro, saya selalunya pakai dalam dua paket atau tiga paket, pasal besar. Tapi kita tinggal satu paket, kita tengok apa hasil dia, biarpun satu paket. Tengok, ah, sini, mari. Okay, ini air tidak cukup-cukup jernih ya, dia keruh, tidak cantik nampak. Dan dalam ini sebenarnya koi, tapi kita habis sudah, sold out. Besok baru masuk stok, jadi sebelum ikan masuk stok, kita masukkan, buka saja. Powder itu akan kelihatan seperti ini, guys. Nah, right, warna kuning. Begitu, guys. Nah, powder ini, kalaulah akuarium kamu ada ikan kan, jangan takut, buang saja. Dia tidak akan memberi bahaya kepada ikan itu, bro. Oke? Okay? Dong makan pun tidak masalah, tidak jauh mati ini, bro. Oke? Okay? Bagi saja, sok, si hancur-hancur. Begitu, bro. Nah, warna kuning, bro. Oke? Okay? So, kita tuang habis, ha? Kalau mau lebih efisien, bro. Mau lebih efisien, sebab dia bergumpal lah. Kita mau dia pecah. Pecah-pecahkan dulu. Taruhlah di sini. Ah, begitu. Ah, nanti pecahlah dia. Jangan mau bazir, kasih habis. Nah, besok ada ikan baru masuk. Nah, so bila kita pakai ini, kita akan tunggu dalam satu malam lah. Tapi saya rasa sebab baru-baru kita try pun tidak sampai satu malam. Dalam 3-4 jam, oke, okay, sudah. So kita akan update, dia akan jadi crystal clear.
padu, bro. Oke? Murah saya pakai saya ini barang, senang saja. Alright guys, so begitulah dia. Kita baru letak sekarang. Salah jam. Sini pak jam. Jam 6, 7, 7 setengah. Tepat jam 7 setengah, bro. Oke? 7 setengah malam saya akan update. Kalau ini tengah malam dia clear sudah, kita akan update lagi tengah malam ini. Jam berapa jam dia akan clear. Kalau di akuarium pun sama, kamu boleh pakai begitu juga. Dan bedanya pada ikan laga, bor. Kenapa, macam mana mau kasih clear ikan laga, agak susah, bor. Okay, kalau ikan laga, bor. Satu, tiada kitaran air, bor, di dalam sini, bor. Dia kekal begitu-begitu saja itu, bor. So, kalau kau pakai itu powder pun, saya rasa membazir sahaja. So, jalan dia kalau ini satu saja, bor, yaitu kau ganti air. Tapi kalau kau tidak mau, kau boleh buat smart system, water change, bor. Yaitu kasih lubang di belakang, ini air, ini semua ini, ada air overflow dia keluar, pergi satu tank kono-kononya. Lepas itu nanti dia naik balik, pusing dalam sini masuk balik. So, dia masuk pergi mana? Dia masuk pergi filter. Contoh filter itu, macam inilah. Oke? Okay? Nanti kalau ada yang mau, saya boleh review filter ini, apa yang kita taruh di dalam sampai di sini. Begitu, bro. Ini mau tutup ya ini, tapi belum siap. Thank you guys, semoga bermanfaat dan kita tunggu sekejap dia punya result kalau ada. Oke, kalau tiada, kita tunggu juga. Alright, thank you guys. Jangan lupa tekan lonceng subscribe. Tapi tunggu ini video. Kalau tengah malam ini clean, saya sambung ini video. Nyet, yang clean. Mantap. Thank you guys. Guys, kita tengok sekarang guys. Sekarang jam berapa ini? Jam 10.40 kurang lebih 8, 9, 10. 3 jam guys, 3 jam. Tengok resultnya. No. Nampak kau clear habis, nampak tu batu pun tembus nampak clear. Nah, macam tiada air guys. Macam terus saja begitu, okey. Nah, ini view dari atas ah. Tengok ah. Nah. Puas hati memang. Kau tengok ni nah. No. Nampak? Derek itulah tips dia. Mari kita zoom dulu. Nah. Nah. Boleh lagi zoom gini. Oh, pacak sudah. Oke, okay. Mantap. Tengok, 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 tengok. Clear. Clear habis. Nampak tu? Huh. Ini barulah clear. Ini yang kita mau. Nah, begitu guys. Sekejap, saya try dulu ah. Saya try ambil air, kita tengok ah, di bawah lampu. Di bawah lampu ah. Mana sudah itu? Ai, on lampu dulu guys. On lampu dulu nih barang. Oke. Okay. Hah. Nampak tuh clear. Clear seclear-clearnya. Nah. Ada clear kan? Itulah cara mudah adalah pakai itu magic powder tadi, bro. Kamu boleh dapatkan juga di sini atau beli di tempat berdekatan kamu lah. Kalau mau beli sini, paringi 90 sen, bro. Oke, okay? Paringi 90 sen. Jangan lupa barang dia, mana sudah itu barang dia tadi tuh? Mana sudah kotak dia tuh? Ah, ini nah. Ini. Ini bar. Ah, magic purifying powder. Mantap. Tengok clear sudah air kita. Puas hati kita. Barulah. Nah. Tengok itu. Hoi, mantap. Nah. Kan? Jauh beza kan? Kalau mau zoom, zoom out. Oke. Okay. Okay guys, thank you. Thank you, thank you, thank you. Saya puas hati kita dapat kasih tunjuk kamu itu. And then see you next video. Jangan lupa support kita. Boleh membeli barang-barang ikan di Kalawon Beta Farm atau kalawon.beta di Shopee ataupun Instagram ataupun FB ya. Thank you guys. See you next video. Ta-da-da. Thank you. Bye.